Menjelang Proliga 2023 digelar, persiapan masing-masing tim semakin matang. Mereka mulai menggelar latihan bersama para pemain andalannya, termasuk pemain asing di Proliga 2023. Keberadaan pemain asing diharapkan dapat memberikan warna tersendiri saat Proliga 2023 bagi tim yang dibela. Hampir seluruh tim peserta Proliga 2023 sudah memastikan dua pemain asing yang akan dibawa. Tidak ketinggalan Jakarta BNI 46, yang juga sudah mendatangkan satu pemain asing andalannya. Jakarta BNI 46 mulai serius mempersiapkan pemain yang bakal berlaga di ajang Proliga 2023, ada pemain asing Sam Holt yang bakal jadi lawan Farhan Halim dan Rifan Nurmulki. Sam Holt merupakan adik kandung Maxwell Holt, seorang pevoli terbaik dunia melebihi Farhan Halim dan Rifan Nurmulki. Kabar Sam Holt membela Jakarta BNI 46 dirilis akun Instagram Voligram pada tanggal 17 Desember tahun 2022. Adik kandung Maxwell Holt, @samholt21 merapat ke @jakartapni46 untuk Proliga 2023, tulis admin @voligram. Kedatangan Sam Holt langsung mendapat respon positif dari Volimania, pasalnya, Jakarta BNI 46 bakal jadi lawan tangguh tim Farhan Halim dan Rifan Nurmulki. Proliga tahun depan sangat menggila, tulis salah satu Volimania di unggahan @voligram. Profil dan biodata Sam Holt patut disimak jelang kompetisi Proliga 2023 berlangsung. Berikut Jombang UPDATE merangkum profil dan biodata Sam Holt, pemain asing Jakarta BNI 46 di Proliga 2023. Sam Holt merupakan pemain voli asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1993. Pevoli yang bermain di posisi outside hitter ini bakal membela Jakarta BNI 46 pada ajang Proliga 2023. Sam Holt mengawali karir sebagai pemain voli ketika masih kuliah dan bergabung dengan klub California State University. Setelah itu, Sam Holt berlabuh ke klub Italia yakni Circefticonat Perugia selama satu musim. Saat membela Circefticonat Perugia, Sam Holt berhasil mengantarkan klubnya meraih runner-up Italian Serie A satu musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Pada tahun 2018, Sam Holt berlabuh ke klub Belgia yaitu Kenak Voli Roeselare. Pada saat itu, Sam Holt mampu membawa klub Kenak Voli Roeselare meraih gelar juara Berliga Cup tahun 2018 sampai tahun 2019 dan Belgian Super Cup. Saat ini, Sam Holt dipastikan memperkuat klub Jakarta BNI 46 yang berlaga di Proliga 2023 sebagai outside hitter. Sam Holt bakal menghadapi tim-tim kuat yang diperkuat Farhan Halim hingga Rifan Nurmulki.